Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada sore ini kita bisa lanjut mengaji kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menambah kepada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk akhirnya mengantarkan kepada kita untuk bisa meneladani, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, kaum muslimin, kaum muslimat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permulaan wahyu, bad'ul wahyi. Kita tahu pada umur 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai kegemaran baru, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur itu, umur 40 tahun itu, beliau suka bertahannus menyendiri di Gua Hira. Nah, ketika beliau bertahannus menyendiri di Gua Hira ini, maka kemudian datanglah Malaikat Jibril membawa wahyu pertama kali. Jadi seorang Nabi dan seorang Rasul itu akan diakui atau disah sebagai seorang Nabi dan Rasul apabila kemudian dia telah mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu ini jika disampaikan kepada seorang Nabi dan Rasul, maka seorang Nabi dan Rasul tadi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada umatnya. Umur berapakah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu umur 40 tahun ini. Ini ceritanya seperti ini. Ini cerita ini kita temukan di dalam Sahih Bukhari. Rawal Imam Al-Bukhari ani Sayyida Aisyah tasifu kaifiyata bad'il wahyi. Di sini Imam Bukhari menyebutkan suatu hadis yang datangnya dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Beliau menceritakan bagaimana permulaan wahyu itu. Wa taqul, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shaliha fi an-naum. Pertama kali itu dimulai dari mimpi dulu. Dimulai mimpi yang benar, mimpi yang salihah. Mimpi yang benar. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis subhi. Kemudian di dalam mimpinya itu Rasulullah melihat seakan-akan ada cahaya yang apa namanya yang luar biasa, dan mimpi yang semacam itu tidak pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Biasanya kan begini, kita itu kalau mimpi kan kita bisa membedakan antara mimpi yang biasa saja dengan mimpi yang luar biasa. Biasanya kalau mimpi yang biasa-biasa saja itu kalau kita itu ya lewat saja, bangun lupa sudah. Tapi ada mimpi yang luar biasa yang ketika kita bangun itu bahkan kita merinding. Kita merinding, ada apa ini? Ini mimpi yang luar biasa. Dan mimpinya seorang Nabi dan Rasul itu tidaklah main-main. Ya kalau kita mimpinya ya main-main. Mungkin ya apa yang kita lihat hari ini mungkin nanti kemudian akan dibawa di dalam dunia mimpi kita. Dan tidak ada maknanya apapun, tidak mengandung makna apapun.
Tapi kalau nabi dan rasul berbeda, berbeda. Kemudian ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغاره راء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله وتزود لذلك. Kemudian semenjak itu Rasulullah suka bertahanus, suka menyendiri, menyendiri di Gua Hira. Beliau membawa bekal ke Gua Hira itu, kemudian di situ Rasulullah menyendiri, berzikir kepada Allah, mentafakuri segalanya. Dan ketika bekal ini habis, maka Rasulullah kembali kepada Sayyidah Khadijah, minta diisikan lagi perbekalannya. Habis itu kembali lagi ke Gua Hira, dan begitu seterusnya. Sampai kepada satu titik, saya baca secara singkat saja. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghar hira'in faja'ahul malak faqala lahu ikra. Kemudian datanglah seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril itu. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Nah, jadi perintah pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah membaca. "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Faqala ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang nabi yang ummi. Apa artinya ummi? Ummi itu artinya tidak bisa baca tulis. Karena memang Rasulullah tidak sekolah. Dan orang Arab ketika itu kebanyakan ummi memang. Mereka mengandalkan hafalan, hafalan yang kuat. Nanti kita akan jelaskan kenapa Rasulullah itu ummi. Dan umminya Rasulullah, buta hurufnya Rasulullah, itu bukanlah celaan bagi beliau, tapi justru itu adalah pujian. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan yang nanti-nanti ada. Intinya jawaban Rasulullah adalah ma'a nabi qari, saya tidak bisa baca. Kemudian dibaca lagi. Qala fa'akhadani fa'ghattani hatta balagha minni al-juhd. Kemudian malaikat Jibril ini mengambil Rasulullah, maksudnya didekatkan kepadanya, kemudian dipeluk sehingga Rasulullah bersemangat kembali. Kemudian thumma qala ikra, dibaca, suruh baca lagi ikra. Pertanyaan yang kedua juga sama, perintah kedua sama, suruh baca, ayo baca. Jawabannya juga sama, ma nabi qori, saya tidak bisa baca. Mendengar jawaban itu malaikat Jibril tidak marah, tapi langsung dipeluk lagi. Tiga kalinya juga sama, ikra. Jawabannya juga sama, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Fa akhadani faghattani ats-tsalitsah. Kemudian malaikat Jibril memegangku dan memelukku sehingga saya menjadi bersemangat kembali. Di sini kita ada pelajaran dari kejadian ini. Jadi seorang guru ataupun seorang kiai ataupun seorang ustad ataupun siapapun itu yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, maka ketika dia menemukan ada seorang murid atau siswa atau santri yang tidak mampu secara motorik, tidak mampu secara penguasaan materi, jadi disuruh baca tidak bisa-bisa, disuruh baca tidak bisa-bisa lagi, apa yang harus dilakukan? Contohnya seperti malaikat Jibril ini. Malaikat Jibril tidak memukul Rasulullah, tidak memarahi Rasulullah, tapi dipeluk kemudian diberi semangat. Itu seorang guru seperti itu. Ketika ada muridnya tidak bisa-bisa baca, jangan dimarahin, tapi diberikan semangat. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Thumma arsalani faqala ikra. Kemudian malaikat Jibril berkata, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini wahyu pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril,
itu adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Isinya apa? Isinya adalah Iqra, suruh baca. Jadi perintah pertama kali itu adalah suruh membaca, bukan suruh sholat. Sholli, enggak. Atau suruh haji, enggak. Suruh ibadah puasa, enggak. Enggak. Tapi disuruh baca Iqra. Maka kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya menghidupkan budaya membaca ini. Karena membaca adalah identitas dari Islam. Dia merupakan ajaran pertama, perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya di sini, di dalam Iqra ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, di sini tidak disebutkan objek apa yang harus dibaca. Biasanya kan kalau kita diperintahkan orang, ayo baca, kita akan bertanya, mau baca apa? Oh ini baca kitab Ta'limu Ta'lim, ya, jelas. Bacalah kitab Jurmiyah, jelas kan ya. Coba baca buku geografi, jelas. Coba baca apa namanya, buku sejarah, jelas. Tapi di sini tidak diperjelas, kita disuruh baca apa? Iqra surat al-Baqarah, enggak. Iqra al-Quran, enggak. Iqra al-Hadith, enggak. Artinya apa? Artinya bahwa perintah membaca itu umum untuk apapun kita baca. Dan bukan hanya apa yang ditulis saja, apa yang tidak tertulis itu juga kita baca. Kita baca pergerakan alam, angin, oh ini angin sekarang ke arah mana? Oh sekarang arah berarti ke arah utara. Oh berarti nanti kalau ada layangan pedot berarti ke sini. Itu juga membaca itu. Membaca. Sampai melihat di belakang debit air sungai kok kayaknya tinggi, kemudian hujan kok enggak turun-turun. Oh, sepertinya nanti malam banjir ini. Akhirnya sampean ketika berkesimpulan nanti malam banjir, sampean sudah siap-siap. Barang-barang itu sudah disiapin, kemudian dibawa ke atas. Dan betul ternyata besoknya banjir atau nanti malamnya banjir. Ini adalah membaca, juga membaca. Membaca keadaan alam, membaca situasi. Itu juga Iqra. Maka membaca di sini tidak melulu tentang apa yang tertulis. Baik itu tertulis di dalam buku atau di dalam catatan. Buku ini baik berupa buku agama ataupun berupa buku umum, terserah wis. Bahkan juga kita bisa membaca keadaan alam. Nah, ini. Akhirnya ketika turun ini, Nabi Muhammad merinding dan ketakutan. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjibu fuada. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan kembali kepada Sayyidah Khadijah istrinya. Setelah ketakutan kembali kepada Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ini seorang istri yang salihah, melihat suaminya yang ketakutan. Apakah kemudian Sayyidah Khadijah meninggalkan? Tidak. Justru Sayyidah Khadijah itu yang pertama kali menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah datang kepada Sayyidah Khadijah itu, beliau berkata seperti ini, "Zammiluni, zammiluni." Tolong berikan saya selimut. Tolong berikan saya selimut. Karena Rasulullah merasa kedinginan, kegigilan, menggigil. Fazammiluhu hatta dhaba anhu ar-raw'u. Sehingga kemudian Sayyidah Khadijah memberikan selimut kepada Rasulullah dan ketakutan itu hilang. Faqala li Khadijah, kemudian Rasulullah menceritakan kepada Sayyidah Khadijah tentang apa yang terjadi tadi di Gua Hira. Wa akhbaraha al-khabar, kemudian mengabarkan tentang kejadian itu. Laqad khashitu ala nafsi,
Rasulullah kemudian berkata setelah menceritakan itu, saya khawatir pada diri saya sendiri. Faqalat Khadijah, Khadijah berkata, kalla wallahi la yuhzika Allahu abadan. Nah, di sini peran seorang Khadijah, seorang istri yang soliha, beliau menguatkan suaminya yang sedang ketakutan, yang sedang galau. Katanya Sayyidah Khadijah, demi Allah, Allah itu tidak akan pernah membuatmu bersedih. Tidak akan membuatmu bersedih. Apa fungsi atau alasan kenapa Allah tidak akan membuatmu bersedih? Innaka latasilur rahim. Karena kamu, wahai suamiku, itu suka menyambung tali silaturahim. Nah, di sini panjang sekali, intinya Sayyidah Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung tali silaturahim, membantu fakir miskin, kemudian berkata perkataan yang benar, tidak pernah meminum minuman sebagaimana orang-orang Arab, tidak pernah mendekat kepada berhala-berhala. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Nawfal ibn Asad. Kemudian Sayyidah Khadijah mendatangi sepupu kalau tidak salah ini. Namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini adalah orang yang ngerti tentang kitab-kitab. Ngerti Injil, ngerti Taurat. Wa kana ibnu ammi Khadijah. Waraqah bin Nawfal ini merupakan anak dari paman Khadijah, artinya sepupu dengan Sayyidah Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil fil Ibraniyah ma syaa Allah ay yaktub wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Waraqah bin Nawfal ini pintar bahasa Ibrani, tahu dia bahasa Ibrani itu bahasa Hebrew, bahasa Yahudi kuno, di mana Injil itu ditulis dengan bahasa itu, artinya dia tahu dengan apa yang ada di dalam Injil. Dan ternyata di dalam Injil itu disebutkan juga cerita itu, cerita datangnya malaikat kepada nabi-nabi terdahulu. Faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah berkata, ya bna'am, wahai anak dari pamanku, isma' min ibni akhik, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata, ya bna akhi, madha taro, wahai saudaraku, anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada Waraqah bin Nawfal itu tentang apa yang terjadi. Kemudian Waraqah bin Nawfal berkata, "Hadzan namus ay Jibril awil wahy alladhi nazala ala Musa." Ini yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jad'an syaban qawiyan. Laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah ibn Nawfal, ya mudah-mudahan saya bisa menangi ketika kamu nanti akan dikeluarkan, akan diusir oleh kaum-kaummu. Jadi Waraqah bin Nawfal ini ingin membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja beliau terkendala oleh umur yang sudah tua dan beliau tidak bisa melihat alias buta. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya, mengusir saya? Qala na'am, ya, mereka akan mengusirmu. Nah, nanti akan diusir Rasulullah itu. Umur 53 tahun diusir. Akhirnya Rasulullah kemudian pindah dari Makkah ke
Madinah. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang nabi yang sepertimu yang datang sebelummu kecuali mereka itu dimusuhi. Pasti itu. Setiap nabi itu dimusuhi. Jadi kalau nabi saja dimusuhi, kita tahu Musa ada musuhnya Fir'aun. Nabi Muhammad ada musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Ibrahim ada musuhnya Abraha. Kemudian Nabi Nuh ada musuhnya. Bahkan anaknya, istrinya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Lut ada musuhnya, istrinya sendiri. Oh ini. Artinya nabi dan rasul itu pasti ada yang memusuhi. Pasti ada yang memusuhi. Nah, apalagi kita. Kita yang ya bergelimang dengan dosa seperti ini pasti ada yang musuhi kita. Yang enggak suka sama kita itu banyak. Maka jangan terlalu difikirkan apa yang menjadi ocehan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Sampean memulai bisnis, ternyata bisnis sampean itu berhasil, sukses, orderan banyak. Apakah orang akan senang? Tidak. Terutama orang-orang yang dekat pada sampean, tetangga-tangga sampean, rival bisnis sampean, tidak akan senang melihat itu. Bukan, jangan disangka bahwa itu akan menjadi prestasi yang kemudian mereka bangga dengan prestasi itu. Tidak. Mereka akan mencari cara bagaimana usaha sampean itu gagal. Pasti itu sudah, pasti. Wa in yudrikuni yaumuka ansaruka nasron. Jika aku memenangimu, maksudnya nanti ketika kamu diusir itu, kemudian saya masih hidup, maka saya pasti akan membantumu. Thumma lam yalbis waraqah antufiya fatarul wahyi. Hanya saja kemudian Waraqah bin Naufal ini tidak lama setelahnya meninggal dunia. Nah, ini cerita singkat tentang bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian wahyu ini. Yang pertama adalah bahwa wahyu Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimulai ketika umur 40 tahun. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan itu terjadi ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah risalah membaca. Perintah membaca. Membaca apa saja, membaca apapun itu, membaca apapun. Kemudian yang ke berapa ada? Kelima. Di sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana seorang guru kepada muridnya. Ketika muridnya tidak bisa, diapain murid ini? Nah, itu. Yang ke tujuh, bagaimana seorang istri itu ketika melihat suaminya yang sedang galau. Selanjutnya, bagaimana solusi seorang istri ketika melihat suaminya galau, ketika melihat ada masalah. Kalau Sayyidah Khadijah kemudian menenangkan, kemudian membawa kepada orang yang ngerti tentang hal itu, yaitu Waraqah bin Naufal. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah, di situ ada pemberitahuan dari orang yang ngerti tentang ilmu kitab itu, bahwa memang hal itu, yaitu turunnya malaikat Jibril kepada seorang nabi, itu hal yang biasa. Dan pasti nanti akan ada yang memusuhinya, pasti. Dan yang terakhir, bagaimana Waraqah bin Naufal ini menceritakan atau memberitahukan bahwa nanti akan ada orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kronologi singkat dari permulaannya wahyu.
Selanjutnya kita akan menutup kajian kita pada sore ini. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita mencoba menggali lebih dalam tentang kejadian ini, yaitu al-bad'ul wahyi, permulaan wahyu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konten sudah selesai.